I show a wolf and then Peter call me zero. Who's zero now? Who's zero? Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Meskipun bukan event pay-per-view, duel tadi pagi merupakan duel yang sangat penting bagi UFC. Terkhusus UFC Bantamweight. Mantan Raja UFC Bantamweight Peter Nomersien diadukan dengan ranking 3 UFC Bantamweight, Merab, The Machine, Dalisvili. Pertandingan ini tidak hanya penting bagi keberlangsungan divisi ini saja, namun juga sangat penting terkhusus bagi karir Piotr Jan yang sekarang berada di ujung tanduk. Meskipun masih menduduki ranking 2 dan namanya masih dipandang begitu tinggi, baik oleh kontender di kelas ini maupun di mata para fans, tanpa kita sadari, Piotr Jan berada di skor 1-3 di 4 pertandingan terakhirnya. Namun, alasan mengapa namanya masih harum, karena ketiga kekalahan itu masih sangat bisa diperdebatkan. Kekalahan pertamanya adalah kekalahan pertama Piotr Jan di UFC, sekaligus title defense pertamanya sebagai juara UFC. Yakni dalam UFC 259, Blachowicz versus Adesanya, tanggal 6 Maret 2021. Di mana Piotr Jan kalah diskualifikasi berkat illegal knee. Kekalahan keduanya adalah dalam pertandingan penyatuan sabuk interim dan sabuk juara untuk mendapatkan gelar undisputed, yaitu dalam UFC 273 Volkanovski versus Korean Zombie, 9 April 2022. Di mana menurut gua mungkin inilah kekalahan yang paling bisa diterima. Aljamain Sterling tampil dalam kondisi prima dan mampu mendominasi Piotr Jan dengan gulatnya di ronde kedua dan ketiga. Piotr Jan baru bisa membalas di ronde keempat dan kelima, sehingga ronde pertamalah yang menjadi penentu. Dan kita tahu, Piotr Jan adalah seorang slow starter, sehingga Piotr Jan kalah split decision dalam pertandingan ini. Dan terakhir, kekalahan ketiganya yaitu dalam UFC 280, Oliveira versus Makhachev, 22 Oktober 2022. Yang satu ini tentu masih segar di ingatan brother-brother semua. Piotr Jan mengerahkan tidak hanya strikingnya, namun juga gulatnya untuk bisa menang atas Sean O'Malley. Namun dua juri berpendapat lain, sehingga lagi-lagi membuat Piotr Jan harus kalah dengan split decision. Piotr Jan frustasi dengan 3 kekalahan konyol ini dan sempat mengancam akan keluar dari UFC. Di sisi lain, Merab Dalisvili sedang panas-panasnya menanjaki ranking UFC Bantamweight ini usai memensiunkan Hall of Famer Jose Aldo. Pertandingannya melawan Jose Aldo menuai banyak kontroversi. Pasalnya, Merab Dalisvili hanya menggunakan gulatnya untuk memenangkan papan skor. Kalau kita bicara gulat yang mengincar finish seperti Hamzat, tentu penonton senang. Tapi apa yang Merab lakukan hanyalah menahan Aldo tanpa memberikan ancaman atau serangan yang signifikan. Ternyata tidak hanya fans. Dana White selaku promotor pun tidak suka atas penampilan Merab ini. Apalagi, dalam post-fight interview, Merab terang-terangan berkata tidak akan menyasar sabuk juara karena sahabatnya Aljamain Sterling masih duduk di tahta tersebut. Ya jelas promotor marah dong. Terus buat apa kamu di sini? Itulah mengapa duel Piotr Jan versus Merab ini sangatlah penting. Namun nampaknya, Merab Dalisvili menggiring duel ini menjadi lebih dari sekedar perebutan ranking semata. Ia menjadikannya personal dengan membawa isu negara. Katanya, "Ini masalah personal bagi saya. Dia dari Rusia, saya dari Georgia, dan kita semua tahu Rusia tentang apa yang mereka lakukan pada Ukraina saat ini. Rusia bukan negara demokrat. Saya ingin memenangkan pertandingan ini untuk Georgia." Hal ini cukup sensitif. Apalagi, meskipun berkewarganegaraan Rusia,
Melalui sosial medianya, Piotr Yan menunjukkan dengan jelas bahwa ia menentang peperangan. Isu yang dibawa Merab ini membuat weigh-in dari mereka berlangsung sangat panas. Pertandingan ini digelar di The Theater at Virgin Hotel, Las Vegas, Nevada. Alasan mengapa gua membahas lokasinya adalah karena event kali ini tidak digelar di tempat biasa seperti UFC Apex, Las Vegas. Dan hal ini penting, karena berkat ukuran venue yang kecil ini, teriakan pendukung Merab yang datang dari Georgia makin terdengar menggelegar. Pemandangan buruk bagi Piotr Yan tidak hanya datang dari bangku penonton saja. Sang juara Aljamain Sterling hadir menjadi corner man untuk pertandingan ini. Bertanding dua kali melawan Piotr Yan pasti membuat Aljamain Sterling paham betul mengenai kelebihan dan kelemahan Piotr Yan. Di ronde pertama, Piotr Yan bermain lambat seperti biasanya. Ia merelakan satu ronde untuk membaca Merab. Meskipun didominasi di ronde ini, masuk ke ronde kedua, odds masih tetap mengunggulkan Piotr Yan. Alasannya, karena semua yang menyaksikan pertandingan, termasuk Bandar, pasti punya pemikiran bahwa Merab tidak akan mungkin bisa menjaga pressure ini untuk tetap intens sampai ke ronde 5. Ternyata semua salah. Julukan The Machine memang pantas disematkan pada pendekar Georgia ini. Merab terus mengkombinasikan takedown dengan pukulan, kemudian takedown lagi untuk menekan Piotr Yan. Piotr Yan memang mampu menahan banyak sekali takedown dari Merab. Sebelumnya, gue sempat berpikir bahwa Piotr Yan akan terbantu dengan peraturan baru UFC. Buat yang belum tahu, tampaknya sejak UFC 285 kemarin, UFC memperbaharui peraturannya mengenai ground control. Apabila seorang fighter hanya mengontrol tanpa memberikan ground and pound signifikan atau ancaman kuncian, setelah beberapa waktu, wasit akan memisahkan mereka. Yang mana hal ini memiliki andil sangat besar dalam kemenangan ratu UFC flyweight wanita baru kita, Alexa Grasso. Ternyata, penampilan Merab dalam pertandingan ini tidak sama dengan penampilannya ketika melawan Aldo dulu. Takedown-nya tidak mengincar kontrol, namun untuk terus menekan dan menekan, benar-benar tidak masuk akal. Terutama setelah masuk ke championship rounds. Tertinggal 3 ronde, Piotr Yan harus mengincar finish. Namun gilanya, Merab masih segar seperti ronde pertama. Dalam pertandingan ini, Merab menembakkan 49 percobaan takedown, yang mana terukir dalam percobaan takedown terbanyak sepanjang sejarah UFC. Piotr Yan memang luar biasa hebat. Piotr Yan mampu menahan 38 percobaan takedown tersebut. Tapi ya tentu saja, takedown bukan hanya senjata bagi Merab. Dari segi significant strikes, Merab nyaris 2 kali lipat dari significant strikes yang didaratkan Piotr Yan. Sehingga Merab Dalisvili menang atas Piotr Yan melalui dominasi total 50-45 dari ketiga juri. Twitter langsung ramai melihat bagaimana fighter berjulukan The Machine ini benar-benar layaknya mesin. Hingga satu postingan lama Instagram Merab mencuat yang seolah menjawab mengapa Merab bisa segila ini. Gila, ini sih bukan paru-paru manusia. Daniel Cormier langsung menanyakan pertanyaan yang tentunya banyak ada di pikiran kita. Dengan penampilan seperti barusan atas fighter sekaliber Piotr Yan, tentu Merab berhak memperebutkan sabuk. Namun, sahabatnya masih duduk di tahta tersebut. Akhirnya Merab menjelaskan bahwa ia akan menyasar sabuk tersebut apabila Aljamain Sterling naik ke kelas featherweight mengincar gelar double champ. Namun Aljamain Sterling sendiri akan segera diuji dalam title defense keduanya. Melawan fighter paling genius di UFC, sang mantan double champ flyweight dan bantamweight, Henry Cejudo.
dalam UFC 288 tanggal 6 Mei 2023. Sedangkan Piotr Jan sangat disayangkan. Sebagai fighter yang sempat dianggap fighter terkomplit, kini ia berada dalam rekor 1-4 di 5 pertandingan terakhirnya. MMA benar-benar olahraga yang tidak terprediksi. Mungkinkah Piotr Jan akan mampu kembali ke tahta UFC Bantamweight? Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.